Okay, suku gede. Musik. Hampir aja. Sekarang waktunya ke ruang guru musik nih. Aku nggak boleh diteror nih sama itu hantu orang gila ibunya si Sang A. Okay. Di sini aman kan? Okay. Waktunya ke sini. Lantai 2. Okay. Aku harus ke lantai 3. Okay. Ruang guru musik. Okay, ke ruang guru musik. Mana sih? Ruang guru musik. Please, guru musik, tolongin aku dong. Oh ya. Kan semua token yang aku kumpulin kan buat keluar dari labirin ini. Thank you.
guys. Awas, awas, awas. Awas, awas. Aduh, aku demen banget sama cewek gini tuh. Gesit banget, aduh, bisa ngehindari dari ini. Oke, oke, oke. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, ayo. Berjuang, Sa. Berjuang, Jimin. Jimin, yuk, berjuang. Obat. Ini guci mayat Sang A dengan obat asma. Don't you think this place has changed? Please live happy in your next life. Aduh, aku masih belum mengerti ini si Sang A apa hidup lagi gitu? Apa itu tersegel di situ gitu sama kobaran api? You're still alive. Everybody returned. We should leave too. What's that pot in the bag? Can you give it to me? Not everyone has disappeared. Oke, terima kasih ya kalian semua udah ini nonton video aku. Ya, menurut aku sih seru ini game nih. Bisa pakai Himin, bisa pakai si Jimin. Cuman kalau pakai Jimin, kalian ini syaratnya pertama-tama waktu pertama kali install game ini, kalian harus mencari 9 coretan pas habis ngalahin ini hantu pohon. Setelah itu, kalian ini harus ngambil jalan Soyang. Kan kalau yang pertamanya itu ada mengikuti sumber suara atau ngejar si Sang A. Kalian jangan sekali-kali pilih ngejar si Sang A. Kalian ini harus ngikutin sumber suara, soalnya itu jalan cerita si Soyang. Terus ini pas si Soyang mendahului si Himin mau ke new building di main building 2 tuh, kalian ini harus mengejar Soyang. Jangan bicara sama si Sang A. Harus ngejar Soyang. Nah, kalau kayak gitu kalian udah dapet jalan cerita si Soyang. Dan kalian pas itu di labirin harus nyelamatin Soyang. Pas itu kan diculik kan ini sama si Sang A yang disebut Master Labirin. Oke, ini jalan ceritanya seru juga. Tapi aku suka nih sama jalan cerita si Jimin Yu. Soalnya nggak satu pun, bukan nggak satu pun ya, lebih tepatnya jarang orang Indonesia yang main Jimin Yu. Kalian ini beruntung banget nonton White Day di channel YouTube aku. Wow. Terus aku ini demen sih kalau main game pakai karakter cewek. Soalnya aku sendiri sih seneng sih sama cewek.
Coba kalau menurut kalian lebih seru mana nih? Apa maininnya pakai Himin atau pakai Jimin yuk? Soalnya jalan ceritanya beda. Jika kalian ini main White Day, kan pertama-tamanya pasti pakai Himin, kan itu Jimin yuk belum ke unlock. Oh ya, ada satu hal lagi nih. Kalau pertama-tama pas nginstall terus pertama kali main game ini White Day, mainnya aku siang hari ini syaratnya itu unlock Jimin yuk. Apa aku perlu gitu bikin tutorialnya itu unlock Jimin yuk itu yang awal-awalnya. Oke. Dan saya Fahri pamit undur diri. Nantikan aku di next video. Annyeong.